Okay, di sini saya nak tunjukkan perbezaan antara wave Thailand dengan ni motor saya, wave Malaysia. Kita tengok beza dia. Dari segi logo dia, yang ni dia guna emblem timbul. Kemudian 125 ni stiker. Yang kita punya timbul dua-dua. Kemudian kita ada safety light ni kuning. Yang Thailand punya tak ada. Tapi Thailand dia ada peti rantai. Kita punya tak ada peti rantai. Kemudian perbezaan lagi, lampu belakang kita ada signal di yang asing. Kemudian yang Thailand punya signal sekali dengan lampu brek. Untuk sebelah depan pula, yang Thailand punya didatangkan dengan siap ada lubang untuk tambat ni bakul ni. Yang model Malaysia dia tak ada lubang ni. So kalau kita nak pasang raga depan tu, kita kena tebuk lah, tebuk buat lubang. Tapi yang cantik dia, di Thailand ni dia ada cushion warna koko, kemudian sekali dengan cover ni datang warna koko juga. Kekemasan dia nampak cantik lagi lah. Kemudian dia ada bracket sini untuk ikat barang. Kemudian yang Thailand punya dia memang tak ada disc brake belakang. Arm dia datang warna silver. Swing arm warna silver. Lain-lain lebih kurang sama. Ada sedikit lagi perbezaan. Cover rantai kita warna flat black. Yang ni cover rantai dia warna berkilat dia. Tapi saya rasa bukan plastik ni. Mungkin alloy. Yang ni punya dia datang dengan alloy. Kemudian set mirror dia sama macam wave kita yang dulu dengan ES5. Yang ni punya dia datang sama dengan kita punya RS, lain sikit dia. Kita tengok meter. Dari segi meter dia, meter macam ni, saya pun tak tahu nak beza lagi. Okay, meter sama. Dia punya background dia biru juga lah. Tetap sama. Background sama. Throttle glove sama. Lampu dia pun sama. Okay, ada tambahan sikit lagi . Dari segi exhaust. Exhaust yang Thailand punya. Kalau orang main motocross tau, dia ada bomb sini. Orang panggil bomb. Dia buat bagi satu macam ada balang lah. Simpan tenaga sini untuk bagi pick up atau laju. Yang kita punya memang tak ada apa. Kecil daripada depan sampai belakang. Ni model Malaysia punya. Yang Thailand punya standard pun dah ada, dia pasang bom lah. Orang panggil bom yang tu. Dia simpan tenaga. Dari segi footrest semua sama. Alright. Dekat ni sajalah. Nanti kita sambung.